Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar episode 19 yang tayang esok hari 8 April 2023. Sepertinya kali ini Lisa benar-benar bertekad untuk membuat tato yang sama dengan tanda lahir Gibran. Karena tujuan utama dari Lisa adalah bisa menyamakan Gibran yang notabene menurut Lisa adalah berjodoh jika memiliki tanda yang sama. Alhasil, mau tidak mau setelah sebelumnya meminta Jenny memata-matai tanda lahir dari Gibran, akhirnya kali ini Lisa pun memutuskan untuk membuat tato yang sama dengan tanda lahir dari Gibran yang ada di tangan Gibran tersebut. Dan nampaknya tato itu sudah benar-benar jadi dan benar-benar mirip dengan tanda lahir milik Gibran. Lisa benar-benar senang karena itu artinya kali ini misi untuk mendekati Gibran akan segera dimulai setelah adanya tato di tangannya itu. Namun, setelah memiliki tato, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Lisa? Apakah kali ini Lisa akan memberitahu Gibran bahwa dirinya memiliki tanda lahir alias tato yang sama dengan Gibran? Yang menjadi pertanyaannya, kira-kira bagaimanakah reaksi Gibran ketika tahu Lisa memiliki tanda lahir yang sama dengan dirinya? Yang notabene itu semua adalah akal-akalan Lisa berupa tato buatan. Wah, makin penasaran ya guys. Yang nampaknya kali ini Lisa benar-benar sudah mulai memiliki perasaan terhadap Gibran. Jadi apapun akan Lisa lakukan untuk mendekati Gibran. Walaupun baik Gibran dan juga Lisa masih memiliki gengsi yang cukup tinggi, hingga mereka pun benar-benar malu untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Makin penasaran ya guys, akan seperti apa reaksi Gibran ketika tahu Lisa memiliki sebuah tanda yang sama dengan dirinya. Apakah respon Gibran baik atau justru sebaliknya? Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Magic 5 Indosiar setiap hari pukul 16.00. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys, serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.